Inilah manusia terakhir di dunia yang masih hidup menggunakan paru-paru besi. Namanya adalah Paul Alexander. Pada 10 Januari lalu, usianya menginjak 77 tahun. Dan ia menjadi satu-satunya dan manusia terakhir di dunia yang masih hidup menggunakan paru-paru besi. Hal ini bermula sekitar 70 tahun lalu, di mana pada 1952, ia beserta puluhan ribu anak lainnya terjangkit wabah pandemi polio yang melumpuhkan tubuh mereka. Karena teknologi medis yang belum memadai kala itu, ia dan anak-anak ini terpaksa menggunakan paru-paru besi untuk membantu pernafasan mereka. Kalau kalian udah nggak asing dengan foto ini adalah foto anak-anak yang mengidap polio kala itu. Sejak saat itu hingga 70 tahun kemudian, Paul tidak pernah lepas dari paru-paru besi. Meski begitu, Paul tidak menyerah akan kehidupannya. Ia berhasil menyelesaikan sekolah hukum dan menjadi pengacara. Ia pun juga kerap mengunjungi restoran, bar, dan bahkan nonton bioskop seperti anak lainnya. Gimana tuh caranya nonton bioskop dalam paru-paru besi?